Piala Dunia 2022 Qatar sudah bergulir. Induk sepak bola internasional FIFA selaku penyelenggara menyediakan total hadiah untuk turnamen tersebut bernilai triliunan rupiah. Menurut laporan Sporting News, FIFA kabarnya mengalokasikan total anggaran sebesar 440 juta dolar Amerika Serikat atau 6,91 triliun rupiah sebagai hadiah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Besaran hadiah juara Piala Dunia 2022 menjadi rekor sepanjang sejarah penyelenggaraan pesta bola sejagat. Ada 32 tim terbaik akan bertarung memperebutkan trofi Piala Dunia 2022 di Qatar dan bukan hanya kebanggaan mereka ketika bermain membela negaranya. Selain mengangkat trofi Piala Dunia, para pemenang dapat mengharapkan hadiah uang tunai yang besar untuk kontribusi mereka. FIFA terkenal karena memberikan jumlah yang luar biasa sebagai hadiah untuk turnamen dan tahun ini tidak berbeda dengan hadiah finansial yang sangat besar untuk diperebutkan. Berapa banyak yang akan diperoleh pemenang Piala Dunia 2022? Piala Dunia di Qatar tahun ini merupakan yang termahal. Qatar telah menginvestasikan sekitar 300 miliar dolar guna mewujudkan penyelenggara Piala Dunia pertama di Timur Tengah.